mas, makan enak nggak perlu mahal. Aku saat ini ada di Taman Jajan Bintaro nih, lagi kepingin makan nasi uduk. Nah, namanya nasi uduk Pak John. Lokasinya, posisinya pas masuk pintu masuk langsung sampai di nasi uduk Pak John. Ya, di kedua setelah bakso Malang, baru nasi uduk Pak John. Lokasinya cukup besar juga dia, ya. Nah, kita coba nih review. Enak banget karena aku udah pernah coba makan dan menarik sekali untuk di review ya, karena kualitasnya mantep. Ayo coba ikuti lo. Nah, kita udah sampai nih. Ya, Mas, ngomong-ngomong nih, katanya enak kan nih ya ayamnya? Enak, ayam bakar tuh. Boleh, bener. Ayam bakar juga boleh nih. Aku pesan dong ayam bakar juga. Ada, ya. Ya, aku pesan ayam bakarnya sama ayam goreng. Nah, ayam bakar, ayam goreng kita adu ntar nih, ya coy. Ngomong-ngomong udah berapa lama sini? Saya apa warungnya? Warungnya dari tahun 91, Pak. Dari tahun 91, coy. Udah cukup legend juga ya. Iya, tahun 91. Di Bintaro. Oh, di Bintaro ya. Dan bukanya dari jam berapa sampai jam berapa deh? Tadi siang jam 11:30 sudah ready. Setengah 12 siang? Iya, buat makan siang. Oh, pas makan siang jadi orang udah bisa ini? Udah, sekarang udah makan siang nih. Makan siang udah bisa masuk sini nih, teman-teman. Ya. Sampai malam? Malamnya sekarang sampai jam 10. Sampai jam 10 malam ya? 10 malam ya, oke. Oke, saya pesan dong. Iya, jadi pesannya ayam bakar sama ayam goreng. Ayam bakar sama ayam goreng? Ayam goreng, satu-satu. Ayam bakar sama ayam goreng? Nasi uduk. Nasi uduk. Ayam bakar, nasi goreng, dan nasi uduk. Ayam bakar. Tahu tempe, udang, satu-satu, sama ayam bakar dan ayam goreng. Mau pengen bebek? Bebek boleh, aku coba deh. Lihat kalian. Bebeknya nggak keras. Kalau tapi semuanya paha atas semua ya? Paha atas semua, sama bebek goreng aja ya, kalau bebek ya. Oke, Mas. Minum? Minum, aku adanya ada. Ada jeruk, ada teh, ada bisnya, ada. Jeruk aja ya, teman-teman. Jeruk hangat. Satu aja cukup. Ya. Ngomong-ngomong, pembayarannya bisa pakai apa aja, Mas? Debit bisa. Hah? Cash bisa. Cash bisa, kemudian? Gesek. Oh, oke. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Nah, santapan sudah siap nih. Dia di depan mata nih, ya. Kita lihat ini, aku order cukup semua yang ada di dalam nasi uduk Pak John. Aku order semuanya, bebeknya, kemudian ayam gorengnya, ayam bakarnya, ya, kemudian juga ada udang, tahu tempe, ya, lihat tahu tempe. Nah, ini nasi uduknya ini asik banget ya, dicium aja udah wangi nih. Mantap, asik banget ya. Oke, sebelumnya aku berdoa dulu ya, coy. Amin. Oke, coy, makan lo, coy. Sekarang kita coba nih nasi uduknya ya. Nasi uduknya asik banget nih. Kita coba nasi uduknya nih. Ayo makan, coy. Nasi uduknya terasa sekali nih, nasi uduknya ya. Ada bawang gorengnya ya. Tuh. Oke banget nasi uduk ya. Kita mau coba sekarang pakai ini ayam goreng ini. Nah, ya. Dan jangan lupa sambalnya ini loh, yang asik banget nih sambalnya. Ya. Gue enak banget, meremelek nih makan. Produknya udang ini. Enggak ketinggalan. Pakai sambal lagi. Ya. Nah. Udangnya juga asinnya enggak terlalu asin tapi pas sekali. Coba
tahunya kan. Lembut tahunya. Nah, aku masih penasaran sama udang ini. Udangnya juga wow. Udangnya ini benar-benar masih fresh ya, udangnya. Tahunya. Aku mau coba tempenya. Semuanya kita kasih sambal. Karena sambalnya enak banget. Yang membuat sedap di nasi uduk itu adalah sambalnya. Oke. Sekarang kita aduk ayam bakarnya sama ayam ayam gorengnya sama ayam bakar ya. Nah, ini ayam bakar. Manis sekali ini. Nggak terlalu manis, tapi pas sekali manisnya. Dan kalau kita lihat cara pembakaran mereka cukup baik nih, ya. Karena ayam ini nggak ada yang angus-angus, ya. Kita lihat nggak ada angus-angus. Ya. Sekarang kita ambil daunnya. Nah, timun. Coba nih. Pasti banget nih. Kita masukin ke dalam sambalnya. Ya. Nah, baru kita ambil sambalnya. Ini daun kemangi. Daun kemangi. Nasi uduk pakai daun kemangi, top. Itu baru ciri khas daripada nasi uduk, ya. Masih penasaran sama ayam bakar? Cukup oke. Dalamnya matang. Si kecil cabai rawit. Ini baru jeruk nih. Asik banget, seger banget nih jeruk ini. Wah, asik. Terasa banget di tenggorokan nih jeruk ya. Oke, kita bantrong satu-satu nih. Dari nasi uduknya nih. Nasi uduknya nih murah sekali nih. Nasi uduknya Rp9.000 ya, nasi uduk. Kemudian ayam gorengnya Rp18.000. Ayam bakarnya Rp19.000. Ya, ini mereka persatuan. Satu lagi ayam bebeknya Rp25.000. Ya. Tahu tempe Rp3.000. Tahunya Rp3.000, tempe Rp3.000. Oke. Okay. Review selesai. Bebeknya rasa asinnya oke, okay, ya. Kemudian juga kempukannya ya lumayan, ya. Itu bebek. Sekarang aku lihat satu lagi nih. Kita coba lagi. Ayam gorengnya.
ayam gorengnya asik banget. Renyah ayam gorengnya. Ayam bakarnya rasa kecapnya terasa sekali. Tahunya lembut. Oke. Sekarang aku rating nih. 9.25 nih. Ayam bakarnya. Ayam gorengnya 9. Bebeknya 8.75. 8.75. Nasi uduknya top banget. Aku terasa sekali nasi uduknya. Uduknya terasa sekali. 9.5. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus channel dari aku, Opa Sas. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe bagi yang ingin mengikuti terus kuliner terkini. Sampai jumpa, bye!